السلام عليكم. هاي أنو هاي أنو. Setelah sekian lama Aceh melahirkan seorang ulama muda, Abuya Muda Wali, kini Aceh telah melahirkan kembali ulama muda Aceh, yaitu Abun Muda Tengku Muhammad Nabil atau masyhurnya Tengku Akan. Pada suatu masa, Akan atau Abun Muda pernah dilayangkan sebuah pertanyaan berkaitan dengan faraj oleh Yang Mulia Tengku Lutfi, adik Walid Nuh, yang diketahui adalah pertanyaan yang sangatlah susah untuk dijawab oleh kita. Begitu Abun Muda membaca pertanyaan yang dituliskan Tengku Lutfi, Abun Muda spontan menjawabnya dengan tanpa pikir panjang, dan jawabannya tepat dan benar tanpa khilaf. Di umur 20 tahun, Abun Muda sudah bisa menguasai beberapa ilmu yang belum bisa dikuasai oleh anak-anak sebayanya atau di atasnya. Sungguh suatu ilham yang luar biasa. Mari kita doakan Abun Muda menjadi selalu istiqamah dalam memegang tongkat estafet. Allah yarham Abun Silimum, dan semoga dayah Ruhul Fata menjadi dayah panutan umat muslim dunia. Setelah sekian lama, Aceh pernah mencetak ulama pada usia mudanya menjadi Abu, yaitu Abuya Muda Wali. Kini telah lahir kembali Abun Muda di usianya yang 20 tahun. Tengku Muhammad Nabil ini, beliau ataupun lebih dikenal Tengku Akan ataupun Abun Muda, sudah aktif menjalankan aktivitas di Ruhul Fata. Dan insya Allah, Abun Muda harapan Ruhul Fata dan umat muslim dunia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abun Silimum yang berpimpinan gampung dronenya Silimum jaya negeri Allah ke apun kamu lepe tempat haipa dalam syurga kamu tobat duh.